Halo teman-teman. Halo. Kembali lagi bersama Bintang Sani. Nah, jadi di video kali ini kita lagi di mana ya? Lagi di Teluk Awur. Jadi kita lagi di pantai Teluk Awur, teman-teman. Tempatnya di Jepara ya. Dan di sini kita bakal buat konten vlog dan setelah itu kita bakal konten mukbang di sini, teman-teman. Mukbang apa? Pokoknya buat kalian tonton keseruannya sampai habis ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pantainya ya, ke tempatnya ya. Oke, okay, let's go. Kita udah sampai. Nah, jadi kita udah sampai di mana ya? Di sunset. Enggak, ini kita udah sampai di pantainya ya, teman-teman ya. Dan tekinya ada tulisan sunset view. Pantai Teluk Awur, teman-teman. Dan di sini ini ya, teman-teman ya, untuk penampakan pantainya ini, teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, teman-teman, dan di sini kan kita bakal mau mukbang, mau prepare semuanya ini. Tapi kayaknya ada yang kurang, teman-teman. Kurangnya apa? Kayaknya kalau nggak apa ya? Kalau nggak nyemplung ke air tuh nggak aktor sih menurut aku. Jadi lihat keseruannya Suksi itu sama temen aku, kayaknya aku harus ikut nyemplung gitu. Jadi kita nyemplung dulu biar ini disiapin sama temen-temenku. Jadi nanti aku habis nyebur langsung mukbang gitu. Gimana teman-teman? Setuju gak? Setuju? Oke, jadi aku mau nyebur dulu ya teman-teman ya. Tonton keseruannya sampai habis. Kita mau nyari kerang. Oke, kita coba nyari kerang di sini ada enggak ya? Oh. Obat tetek mataku ketinggalan karena masuk air. Kita mau nyari kerang. Dapat kemana? Dapat kerang? Ini loh ada kerangnya, ada isinya. Oh, kembang? Nih, teman-teman, ada lagi teman-teman. Tapi nggak ada isinya kalau ini. Coba kita cari lagi ya teman-teman ya. Ini kumpulin ya, nanti bawa pulang teman-teman. Eh, ini yang, ini hidup yang. Eh, ini, kamu mah. Itu liatin kamera. Ntar ada. Enak ini, kamu jaga itu aja. Dapat tapi bagus. Ini aku aja yang nyari, kamu jaga ini tuh. Nah ini bawa pulang nih. Ah, gak ada kerangnya. Keren ya, tumbuh kerangnya ya. Buat ini mah, buat bawa pulang, buat pajangan di rumah ini. Ini aku dapat nih. Wih, dapat. Mana? Ini buat bawa pulang, bagus ya. Bawa pulang. Bawa pulang toh buat pasangan. Kecil.
Kapan nih? Kapan? Kok aku banyak? Kapan? Iya. Gak ada isinya. Tuh, lihat tuh, keluar dia. Ini lihat keluar. Tuh. Lihatin kamera lah. Gak keliat. Gak keliat. Jangan gak keliat. Siapa tahu nemu itu, siapa? Kumbang, bayang, nanti kita terus. Barangkali nemu itu, teman-teman. Peri. Iya, kena mata ya peri. Namanya garam, Pak. Namanya garam ya kena mata ya peri ya, teman-teman. Ini, siapa nih? Kalau giginya hangat, tapi kalau udah keluar dalam air itu dingin. Suasananya jadi dingin. Nggak dapat-dapat kayak yang bagus ya. Ini ada kan satu tuh. Satu tuh yang ini satu. Satu. Oke, teman-teman, dan di sini kita udah disiapin semuanya untuk kerujakan kali ini. Dan jadi ini apa aja yang? Di sini ada nanas, terus ada mangga muda, ada belimbing, ada pir, ada strawberry juga, teman-teman. Nah, ini banyak banget ya, teman-teman ya. Dan ini pertama kali kita mukbang, kita ngerujak di pantai ini. Gimana? Kecut. Kecut? Masa ya kecut? Coba aku. Oh, astagfirullahaladzim ya, Mai. Nih. Jadi keenakan tak aku? Kecut dong. Kecut. Coba. Coba itu. Manis enggak? Ini manis enggak? Apa kecut? Susah. Enggak kayak dulu. Mantap. Enak ngerujak gini terus sambil menikmati sunset, teman-teman. Kita mau nyobain apa lagi? Itu. Aku pengen jambunya ini. Aku? Jambunya ini potong-potongnya. Ya. Mau kita mau makannya ya. Aku mau nyobain ini cabenya yang buat ini temanku ini pedes banget. Aku teman-teman biasanya kan suka doyan pedas. Sekarang jadi nggak suka pedas karena apa? Karena aku kan punya penyakit asam lambung. Jadi aku belajar menghindari pedas. Mengurangi rasa pedas. Ya. Sekarang aku jadi takut yang namanya makan pedas. Pas makan pedas itu langsung sakit perutku, langsung kayak apa ya, kayak ditusuk-tusuk, teman-teman. Kirain mau head, tahu-taunya itu asam lambung. Kirain hamil gitu. Aku pernah dilihat flashback. Teman-teman, tahu nggak? Saking pengennya punya bibit bayi kan, jadi hampir satu minggu sekali dia selalu beli flashback. Karena seharusnya itu pakai flashback itu satu bulan iya, sekali ya. Iya, gak apa-apa. Tapi karena namanya orang pengen punya bayi gitu ya, teman-teman, pengen punya sedikit. Kita udah usaha juga tapi belum dikasih tapi nah jadi ya gitu. Iya, tahu-taunya bukan itu yang sakit perutku, bukan head, melainkan asam lambung. Jadi aku mengurangi rasa pedas. Loh, hendaknya bagus teman-teman, handshake-nya. Ini kita makan di sini dilihatin banyak orang, teman-teman. Tapi gak apa-apa ya. Namanya juga baru pertama kali ke sini. Ngeyang ya? Kita dilihatin banyak orang, malu. Tapi gak apa-apa, kita ngetes mental juga. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa kok. Mau diketawain, mau dilihatin, gak apa-apa.
kita kan nggak mengganggu. Tadi ternyata di sini banyak orang bule. Mana? Hat buah doang dong. Kayaknya enggak, lanjut lah. Oh iya, nanti kalau beres kerujak aku mau lanjut main air dulu. Lanjut main air karena soalnya belum puas ya, keburu malam teman-teman, nanti kan kita pulang lagi gitu. Jadi aku pengen muasin dulu di sini ya sama Bintang. Aku iya mau nyobain ini. Oh. Ini apa ini? Pir apa namanya? Gak tau, kayak jambu ini mah ya. Gak apa-apa ya. Dikit aja. Gak apa-apa deh, di bersihin gak apa-apa? Gak usah. Udah itu sama itu. Langsung aku makan coba. Ini mah kayak jambu perpaduan apel. Aku baru pertama kali ini makan pir warna hijau. Ini mah jambu perpaduan apel. Kayak apel. Kayak apel teman-teman. Oke teman-teman. Dan ini langit udah mulai petang. Dan mungkin kita nggak bisa ngabisin semua ini. Dan ini tuh udah mau maghrib teman-teman. Takutnya kan nggak keburu kemalaman. Karena Suci itu kayaknya masih belum puas. Iya, aku belum puas karena pertama kali. Dan jadi tadi tuh pengen nyemplung terus itu teman-teman. Dan mungkin kita mau main air dulu ya teman-teman. Untuk rujaknya apa? Gak apa-apa, gak habis ya. Nanti teman-temanku yang habis. Oke. Oke, langsung aja kita main air yuk. Untuk konten kita hari ini itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mengikuti keseruan kita. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak enak gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin konten hari ini juga aja ya teman-teman ya. Buat kalian jangan lupa comment and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan konten kita berikutnya. Oke, see you next time. Bye bye.